Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jumpa lagi di channel Buddha Setiwa. Oke, sekarang kita berada di halte Kuningan Timur. Nah, kali ini gue mau coba explore di halte Kuningan Timur. Kalau menurut gue ini sangat luas banget ya, walaupun memang bentuknya agak jadul. Oke, kali ini kita mau explore dulu, berarti penasaran. Oke, let's go. Nah, jadi untuk pintu ini adalah ke arah Lebak Bulus. Nah, kalau ke kiri ini yang 13E itu ke Halimun. Tapi ini nggak lewat kalau 13E. Dia langsung ke Patra Kuningan. Jadi kalau kamu mau naik 13E, harus naik dari Patra Kuningan. Dan kalau di sini rupanya ada musolanya juga ya. Nah, jadi kayak gini. Untuk halte yang ditutup ini ya, halte Jati Padang sama ini turunnya di Pejaten dan Departemen Pertanian. Oh iya, kalau nggak salah SMK 57 juga termasuk di tutup juga haltenya karena lagi di revitalisasi. Nah, ini kalau lurus ini ke musola. Ya, jadi ini adalah musolanya ya. Tadi aku baru habis sholat maghrib. Nah, ini keren juga ya, musolanya ada kipas. Nah, ini ada tempat duduknya serta ada toilet ya di sini. Jadi sekarang itu musolanya sangat luas banget ya, walaupun nggak sebesar kayak di balai kota, tapi enaknya sekarang sudah ada kipas anginnya juga nih untuk halte yang ada fasilitas musola. Nah, bagusnya di sini ada toilet. Oke, kita coba lihat dulu di sini. Ini adalah koridor 6 ya. Jadi kalau misalnya mau keluar dari halte Kuningan Timur harus jalan lagi Bransis ke Skybridge-nya. Nah, jadi ini ada lebih maaf karena ada revitalisasi halte ini, halte BRT, yaitu halte Kuningan Barat. Jadi kita nggak bisa transit ke Kuningan Barat Bransis karena lagi ada di revitalisasi gitu. Jadi mulai 4 September, jadi sejak 4 September ini halte ditutup untuk Kuningan Barat. Nah, ini dia, kalau yang mau ke Tegal Parang bisa menggunakan Tegal Parang atau Gatot Subroto Jam Sostek, itu bisa dengan 9M dan 13E. Kalau 9M itu rutenya Halimun sampai Pancoran Barat. Oke, kita coba lihat dulu. Wow, ramai banget ini yang koridor 6. Ya, ini suasana di ini ya, di underpass ini, Mampang. Ini kalau underpass ini ke arah Mampang, Bro Nenses.
jadi untuk ke Kuningan Barat saat ini masih belum ditutup ya, karena yang bisa itu kita lewat itu di JPO. Kalau mau nge-tap out itu di JPO itu berat sih, yang ada yang di bawah underpass ini, yang macet ke arah Mampang. Ini gua zoom ya. Nah, nanti keluarnya lewat sini kalau dari Kuningan Timur. Memang agak jauh juga sih. Nah, ini dia yang halte Kuningan Timur ya. Oh, keren banget ini. Nah, ini memang agak panjang banget ya skybridge-nya ya. Atau kalau kita sebut skywalk-nya. Dan by the way, untuk skywalk-nya ini memang agak panjang banget ya. Masih jadul juga sih. Jadi kayaknya nanti konsepnya kayak gini kalau di ini di kawasan Skywalk Kebayoran sama di ini Lebak Bulus. Tapi kalau menurut gua yang lebih panjang itu justru di kawasan Kebayoran. Karena kan itu mengintegrasikan KRL Transjakarta Francis, kayak Transjakarta koridor 13 dan 8. Nah, kalau koridor 13 itu kan Velbak, sedangkan 8 itu kan Kebayoran Lama. Saat ini kan haltenya lagi di revitalisasi. Halte transit Kuningan Timur. Ini memang panjang banget ini. Jadi kalau mau ke JPO kita harus nge-tap out. Soalnya ada halte mesin gate-nya di situ. Ntar kita lihat aja, habis itu baru kita balik lagi kita. Coba kita bisa nggak sambil lihat Kuningan Barat ya? Kayaknya masih belum ada nampak kerangkanya gitu, Francis. Nah, ini adalah JPO-nya ya. Soalnya kalau kita lurus itu ke halte Kuningan Barat. Oh iya, tutup ini. Nah, jadi keluarnya belok kanan kita. Nah, kita nggak bisa lurus karena itu ditutup. Ya, saatnya kita balik lagi ya. Wow, keren banget ini pemandangan. Ini kawasan Mega Kuningan. Ini memang sangat panjang banget ini skywalk-nya. Dan bagusnya ini ada kanopinya supaya nggak kepanasan atau kehujanan. Dan memang panjang banget sih. Walaupun memang ini ya, halte Kuningan Timur tuh jadul banget ya. Namun kalau menurut gua itu haltenya lumayan bersih. Bersih dan tertata. Tapi keren juga ya. Sebenarnya bagus juga sih kalau halte jadul, walaupun haltenya jadul ya, agak kuno gitu, tapi sebenarnya asal ada kebersihan dan kerapiannya gitu, berarti untuk halte
busway atau disebut Transjakarta. Dan by the way, tadi ini haltenya memang sangat luas banget ya. Contohnya kayak sekarang ditambah ada fasilitas musola dan toilet. Dan Kuningan Timur kayaknya nggak seramai banget sih kalau menurut gue ya. Nggak ramai kayak di Patra Kuningan. Khususnya untuk koridor 6C nggak turun di sini, di Kuningan Timur. Biasanya kan dulu tuh ini, Patra Kuningan sama Kuningan Timur. Namun kayaknya untuk terhubung ke BRT-nya cuma ini, Brancis. Cuma Patra Kuningan. Lumayan juga sih kalau kayak gue dulu pernah itu naik 6C. Tapi harus transit di Patra Kuningan, harus naik 6M13E atau 6 atau 6A, harus turun di Kuningan Timur. Kalau dulu tuh langsung turun di Kuningan Timur mau lanjut ke 9, yaitu ke ini, ke Central Park. Nah, akhirnya kita udah sampai di halte ini. Jadi dia rem gini ya untuk halte Kuningan Timur. Tapi kalau menurut gua ini untuk CPO-nya atau skywalk-nya ini kayaknya harus direvitalisasi sih. Wah, keren banget ini. Wow, luar biasa nih halte Transjakarta ya. Balik lagi dan mau naik apa ya kita ya. Oh bentar, nah ini 6C ini sekarang menggunakan MES, menggunakan medium bus, jadi nggak padat banget sih dibandingkan naik mini trans. Nah makanya itu untuk 6C dia tidak, tadi aku bilang tuh nggak turun di sini di Kuningan Timur. Jadi kalau kamu mau naik 6C harus transit di Patra Kuningan. Kalau mau ke stasiun Tebet, Karet atau ke Kokas. Ya, mungkin untuk ini aja untuk vlog kali ini. Sebelum gua tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe. Oke, mungkin itu aja dan terima kasih sudah nonton di channel Gurasi Tiwok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.